Saudara Satpol PP DKI Jakarta menutup 12 gerai Holy Wings. Penutupan ini dilakukan seusai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin operasi seluruh Holy Wings di DKI Jakarta. Pencabutan izin dan penutupan 12 cabang Holy Wings di seluruh Jakarta dilakukan setelah pemerintah DKI Jakarta menemukan pelanggaran. Salah satunya adalah kegiatan operasional yang tidak sesuai. Penyegelan dilakukan setelah Satpol PP mendapat surat penutupan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta.